Setelah airnya mendidih, masukkan ayam yang sudah digoreng, lalu dimasak lagi sampai airnya berkurang. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini saya mau bikin olahan dari ayam. Satu ekor ayam dipotong 10, bumbunya setengah sendok makan kaldu bubuk, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan ketumbar, dan sedikit kunyit bubuk. Ini direndam dulu. Setelah diaduk rata, diamkan kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu ayamnya didiamkan, saya akan siapkan bumbu halusnya. Bumbu yang dihaluskan 25 buah cabai merah keriting, kemudian 10 buah cabai rawit merah. Ini pedesnya tergantung selera ya, kalau misalnya mau pedes banget, cabai rawitnya boleh ditambah. 5 siung bawang putih, 12 siung bawang merah, 3 butir kemiri, 2 ruas jahe, 6 lembar daun salam, serai secukupnya karena ini kecil-kecil jadi saya pakai 10 batang, lengkuas 4 iris, dan daun jeruk 4 lembar. Saya akan menghaluskan bumbunya menggunakan chopper dari Mito Chiba Electronic yang mampu menghaluskan bumbu-bumbuan serta daging. Kunyitnya akan saya bakar dulu. Nanti setelah dibakar baru digabung ke sini. Ini kunyitnya sudah saya bakar tapi tidak dipakai semua, jadi setengah aja, setengah potong. Tambahkan sedikit air. Ini di choppernya jangan terlalu halus banget, jadi biasa aja, masih ada kasar-kasarnya dikit. Setelah 30 menit sebelum digoreng, ayamnya mau saya ungkep dulu supaya matangnya tuh sempurna sampai ke dalam. Aku kasih sedikit air, sedikit aja. Lalu diungkep lagi sampai ayamnya empuk. Kalau ayamnya dirasa sudah empuk, ini siap diangkat lalu digoreng setengah kering. Sudah setengah kering diangkat, lalu sisakan minyaknya sedikit untuk menumis bumbunya. Tumis bumbu yang dihaluskan sampai matang.
Kalau sudah setengah matang, masukkan salam, serai, lengkuas, daun jeruk. Ini salam dan serainya sudah digeprek. Lalu lanjutkan masak lagi sampai benar-benar matang bumbunya. Lalu tambahkan sedikit air. Saya menambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh gula pasir. Setelah airnya mendidih, masukkan ayam yang sudah digoreng, lalu dimasak lagi sampai airnya berkurang atau nyemek-nyemek. Airnya sudah mau habis, jangan lupa tes rasa. Masukkan daun bawang, tomat. Daun kemangi. Masak sebentar, kurang lebih 5 menit setelah daun kemanginya masuk. Sudah matang, selesai. Sudah selesai ayam rica-rica ala saya. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Silakan juga follow ke Instagram saya bersama Estefiani dan subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.